Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya setek pohon jambu Jamaika agar tumbuh tunas dan akarnya ya. Nah, jadi banyak yang mengatakan kan teman-teman katanya nggak ada jambu Jamaika ini nggak bisa disetek, nggak bakal tumbuh akar. Tapi nyatanya ini teman-teman bisa kita buka ya. Nah, ini Jamaika ya. Ini Jamaika ya. Nah, ini daun masih asli bagus seperti ini. Nah, ini akar udah segini banyaknya teman-teman. Bisa kita lihat ya. Nah, ini akar udah segini banyaknya, cuman ini enggak pala kita bongkar ya, ini kira-kira berusia 1 bulanan aja. Nah, bisa kita lihat ini ya, ini tanggal 5 bulan 11 2019. Oke, ini akar udah segini banyaknya ya, usia 1 bulan. Nah, usianya udah seperti ini banyaknya. Nah, jadi gimana caranya kita buatnya ini? Nah, langsung aja ya. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu entresnya teman-teman. Ini ya, entres seperti ini, jangan yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil ya. Ini kita ambil ya sejari kelingking, lalu daun kita buang aja, cuman usahakan dari pohon yang udah pernah berbuah ya. Nah, jadi ini kita buang daunnya separuh-separuh seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini yang bekas guntingan ini, jadi ini kita bersihkan rata seperti ini aja. Ini kenapa kok diginikan? Nah, ini supaya nanti akar lebih cepat tumbuh dari yang kita sayat ini ya teman-teman. Nah, lalu ini kita sayat sedikit aja. Nah, seperti ini. Jangan sampai kena batang kayunya ya. Nah, ini sekedar kulit aja seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi sesudah itu langsung aja kita kasih perangsang akarnya ya. Nah, nanti jika teman-teman ingin tahu perangsang akarnya apa, nanti teman-teman bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar. Nah, jadi karena di sini cuaca mendung ya teman-teman, jadi mungkin ini agak lamaan. Nah, ini biar supaya meresap, nanti kita biarkan dulu sejenak biar benar-benar meresap dan mengering ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah ini kita biarkan dulu sejenak biar obat ini benar-benar meresap dan meresap ke pori-porinya. Oke teman-teman, kita tunggu sejenak, kita siapkan dulu media tanahnya. Oke teman-teman, ini media tanamnya yang udah kita siapin. Ini kita menggunakan pasir sungai, kita kasih dengan sekam bakar ya, kita kasih dengan kompos pohon sawit yang udah membusuk, yang benar-benar udah membusuk ya, jadi dia seperti tanah juga. Kenapa saya menggunakan pasir sungai ini? Karena pasir sungai ini sifatnya dingin dan banyak rongga-rongga untuk apa ya namanya ya, dia sifatnya tidak terlalu padat dia ya, padat tapi dianya gampang untuk ditembus akar. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sejenak ya. Oke teman-teman, sahabat belajar petani, bisa kita lanjut ya. Ini karena di sini suasananya cuaca mendung, lama keringnya, jadi ini langsung aja kita tancapkan ke obat penumbuh akarnya tadi ya. Kalau kita tunggu nanti benar-benar mengering agak sulit, lama menunggunya, jadi ini udah bisa ya, karena tadi ini kita langsung aja kita celupkan ke apanya. Oke teman-teman, lanjut, ini kita tancapkan di sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tekan tapi jangan terlalu padat.
sekedar aja ya. Jadi intinya ini nanti biar dia nggak goyang aja teman-teman. Nah, jadi kalau terlalu padat pun nanti batang akan sulit untuk bernapas ya, jadi akar akan sulit untuk keluar. Oke teman-teman, ini udah selesai. Nanti setelah ini kita sungkup dengan menggunakan plastik seperti ini. Nah, sungkup. Setelah kita sungkup, nanti kita hindarkan dari singatan matahari. Kita taruh di tempat yang teduh ya. Nah, setelah itu jangan kita buka-buka sungkupnya sampai akar keluar. Nah, usahakan medianya yang lembab, jadi nggak perlu kita siram-siram. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jika teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan share video kami, like dan komen. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video kami dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dibanyakkan rezeki sepanjang hari. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.